Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Miyul Vlog. Hari ini agak sedikit excited projek untuk hari ini part 4. Selamat datang ke episod keempat projek V1 Mio Vlog. Hari ini merupakan episod terakhir, last touch untuk V1 Sharvin dalam projek V1 Mio Vlog. Apa yang kita nak buat hari ini, korang tengok apa barang yang ada kat aku. Ini barang zap. Mantul ni barang. Okey. Tengok, aku belakang sikit. Tak cukup, belakang lagi. Okey. Nampak ah. Projek untuk hari ni mengumumkan okay, jap aku kena balik. Okay, last touch untuk episod keempat hari ni, Stripe Spark. Okay, Stripe Spark dia dah sampai. Macam yang korang tahu, sebelum ni kita dah pasang cover set full hitam dekat motor dia. Nampak motor dia? Sikit je. Sikit je motor dia. Nampak? Cover set full hitam kita dah pasang. Lepas tu ni Stripe baru sampai. So kita nak pasang Stripe hari ni, dan ada sedikit special dan ada satu penambahan kerja, which is kita akan repaint dada dia. Macam biasa nak buat design spark, dada mesti nak repaint. Sebab kebanyakan model spark, dada tengah dia ada V V tengah dia color lain. Ada yang hitam, ada yang putih tengah, ada yang grey tengah. Macam-macam design. Tapi kebanyakan design spark V tengah dia lain colour. So kita nak repaint macam tu. Korang stay tune, layan sampai habis. Teman kita orang buat, Team 22 Garage, Mio Vlog. Let's go, kita buat sampai jadi. Benda pertama yang kita akan buat, kita akan buka dada, kita akan repaint dada ni dulu. Lepas tu baru kita akan tampal stripe. Okay, jom kita buka. Okay, dada dah siap buka. Dada dah siap buka. So kita nak kena tape tengah. Ikutlah korang nak repaint bahagian mana. Kalau dada hitam, dan kalau design spark yang korang nak buat tu dada tengah dia hitam, korang tape yang tengah lah. So hitam tu korang kekalkan dengan warna original. Yang tepi kiri kanan repaint. Okay, ikut design spark yang korang nak buat. Contoh lah, macam dulu aku pakai dada putih kan. Design spark yang aku nak pakai tu kiri kanan dia putih, tengah hitam. So yang putih original tu kita tape, yang tengah kita repaint. Macam ini dah ada hitam, tengah hitam. So yang kiri kanan ni kita nak repaint putih. Apa-apa dulu, yang penting tape dulu. Okay, jom. Kita dah siap tip bahagian tengah. Okey. Bahagian tengah V dada ni kita dah tip. Tengok eh. Baru tip dah nampak dada macam dada spark. Nampak? Jelas eh. Ni baru tip. Okey. Satu aku nak ingatkan eh. Design spark dia bukan sampai bawah tau. Dia punya hitam tengah ni bukan sampai bawah tau. Sajalah ingatkan. Kau nak buat macam mana, kau orang buatlah.
Okay, saja nak ingatkan sebab aku banyak nampak yang buat design tengah ni sampai habis bawah. Silap lah sebenarnya, okay? Silap kalau korang tarik sampai bawah. Design spark yang sebenar, dia takat half je, separuh sini je. Okay, belah line tu harap boleh nampak eh. Okay, harap boleh nampak eh line tu. Kita ambil lebih sikit je. Line tu ambil lebih sikit je. Lepas tu bahagian bawah pun sama juga. Kita akan ambil sikit je, separuh. Potong, cun-cun. Warna tu dia akan masuk cantik je. Okay, harap jelas. Jangan silap. Kita buat sampai jadi. Sambung kerja. Alhamdulillah, sekali jalan. Tangan miul. Belum tangan Abang Jaril. Dah siap tip. Dah siap potong bawah. Cun-cun. Tengok marking kiri kanan. Sama. So korang dah boleh kikis lah. Kikis belah kiri yang kanan dengan air sabun lah. Ketar pasir RM800,000 lah agak-agak lah. RM800,000 macam tu. Kikis, buang clear. Jom. Kita guna spray samurai warna putih sebab kita nak spray bahagian tepi dia. Dah tip, dah potong, gosok. Lepas tu tunggu kering, dah boleh spray lah macam biasa. Okay, first layer dah kering, sambung dengan second layer warna putih juga. Dada dah siap repaint, tip tengah kita dah tanggal. Tengok eh, cun-cun je. Okay, ni bahagian bawah ni. Tengok eh, separuh ni je. Okay, semua nice. So kita nak tampal stripe dulu. Sementara tunggu dada kering. Okay, let's go. Alhamdulillah selesai projek B1MIO vlog untuk motor Sharvin. Macam yang korang boleh tengok. Okay, cover set full, cover set spark. Dada siap repaint. Tengok detail. Okay, stylish performance. Kita tampal sekali.
Ini side mirror korang tengok. Hashtag bukan Zulfi Ahmad. Lepas tu arm. Okay. Arm, kita pakai arm KD slot. Okay. Sekali dengan cover getah arm. Lepas tu set lampu semua, lampu smoke. Exhaust, cutting standard Espada V2 punya. Okay, hose bypass. Hose bypass siap masuk. Lepas tu belah tepi ni ada dua pilihan. Boleh pakai RR135 ataupun RX135. Sarvin pilih RX135. Terbaik. Main dekat sikit. Okay, brake lever RCB. Ni, belah sini. Dah, main. Belah sini, belah sini. Main. Meter RPM sekali dengan voltmeter. Korang boleh nampak eh. Kitchen free gift. Vivo. Okay, lain semua standard. Lain semua kita pakai balik. Tak ada apa. Tapi dah cukup idola dah macam ni. Korang yang layan projek Viva Mio Vlog kali ni, layan sampai habis. Thank you so much for watching. Thank you for your support. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Tekan button post notification untuk lebih update daripada channel Mio Vlog. Okay. Thank you so much. Team 22 Garage, Mio Vlog.